Jember lawan Solo. Jember lawan Solo, Solo lawan Jember. Oh, tujuh. AS Tisbi. Untuk ampun-ampunan di perjalanan sebentar. Dari Jember, kawasan Rabu Puji, Bangsal Sari dan sekitarnya itu dikuasai oleh Ivan Tole Pendawa Motor BCH Chandra Dewi Lu Maja. Oh yes, perjalanan daripada kredit CV Inti Karya Mayor KJP SMX TSB bagus. Sudah balap, sudah balap T22 Racing Team. Yoki bro, Rider berkacamata ada di sebelah kanan jalur B, sementara jalur kiri diandalkan langsung dari kota kapal kuda Jember. Ya, lepaskan di sini Ivan Kole Jember melawan Surakarta, Jember lawan Solo, Solo lawan Jember, Jember lawan Solo, Jember lawan Solo, Solo lawan Jember. Dari tikungan dalam adalah Jember punya. Tidak melintasi jalurnya daripada Super Voltok tadi, langsung juga dilakukan oleh Andy. Ini ya, dari seorang rider yang punya reputasi balap motor cross terbaik di level apa kancah nasional tadi. Andy Edon menjadi balap motor Edon champion joy. Berarti boleh dibilang adalah anak yang rock and roll karena bapaknya sangat rock dan juga perul. Oke, itu dia coy, pastinya kita akan lihat ya. Sayang sekali terlewat jaringannya Karendin, jangan terpengaruh ya dengan situasi dan kondisi, dan ini menjadi sebuah ya ajang yang ditunggu pastinya, dan kabar segar bagi Ivan Tole di kawasan Super Voltok. Ya, Ivan Tole di sini. Ya, kalau kita melihat di sini memang dari dimensi final besi yang dipakai Rider Jember kali ini memang kalau kita melihat ya, mobilisasi mesin pada 150cc sangat tunggal, sementara bodinya digunakan juga daripada SE punya ya, SE punya Ivan Tole. Sejauh pilihannya mantap bro, rendingnya mantap. Itu kira-kira perjalanan yang dimainkan kali ini, dan Ivan Tole berada di depan sementara karena di lebih jauh. Alright, Intian Cobra jangan kemudian dilewatkan begitu saja ya. Jumping Ivan Tole. Alright, Karendin sekarang datang daripada tes pada malam Inti Karya Mayorta AJP. Let's go Ivan Tole Jember. Mantap di susul Karendin kali ini dengan kecepatan maksimal. Oh yes, mantap masuk pada pitis yang dimainkan kali ini coy, Aksa Firma dari Tulungagung. Okay, sementara di sana ada Alfreda Lumajang, Baroka Material. Baroka Material, ya. Helper. Semuanya dengan nomor start 11 dipimpin daripada KMJ Kuda. Tumpang daripada kuda besi yang baru saja dirilis. Ini bengkelnya yang ada di Lumajang barangkali. Dan Alfreda barangkali menjadi salah satu ada pergerakan dari seorang Muhammad Alfreda. Nampaknya terkendala di kaki kanannya, tidak bisa melangsungkan perjalanannya dengan baik. Korbannya karena pos dan sebelah kanan patah atau bagaimana perjalanan ini coy. Ya, ini Lumajang yang sekarang harus menghadapi kedikdayaan dari perjalanan terbaiknya Aksa Firma SRE MHP21 Karya Sinar Jaya. Oke, Aksa Firma.
digantung dari sana sebuah ya oke kita pantau lebih dekat lagi nampaknya perjalanan daripada oh ya nampak Alfreda kali ini bisa dibicarakan dari kaki karena yang dibayangkan oleh Bapak Alfreda Kelompokan yang menderu pastinya diberikan kepada Aksa Bima yang berada waktu tercepat keempat pada hit 1 dan 2 hari sebelumnya Aksa Bima wow ya itu dia coy turbulensi yang dimainkan kali ini ya cari kemudian torsi yang baik yang baru dapat untuk bisa dengan cukup maksimal 150cc. Oh yes, itu dia coy. Reset ya. Oke, juara bertahan. Campuran 6 sini peringkat 5 ya. Apakah akan naik peringkat pada hit 3 ini Tasikmalaya? Alright, peringkat 5 dan peringkat 6. Peringkat 5 dan peringkat 6 ini tentu saja penonton remaja yang hijau didatangkan dari seputaran Jombang Jawa Timur ya. Itu dia bajunya yang dipakai atau pun besi yang dipilih. Oke, bajunya untuk Matthews peringkat 5 dan peringkat 6 yang akan masuk peringkat 3 terpilihnya kali ini. Iqbal Maulana Tasikmalaya yang mencoba menderu tidak ingin ditinggal jauh sang eksekusi dari anestesi setiap pasien-pasien yang ada di rumah sakit umum daerah Pelosok Jombang yang tidak mau kemudian mendapatkan hidangan yang namanya bius kepada rider dari Tasikmalaya ya. Tasikmalaya sekarang ini berusaha dengan skor terdekat mempertahankan laju gerak besinya kali ini dengan rangka yang memang berbeda kalau kita lihat terutama pada bagian depan agak sedikit sebutnya lebih doyong begitu coy dibandingkan dengan musuh-musuhnya coy meskipun dengan menggunakan tipikal daripada mampukah untuk korona yang berjalan dari seorang Matthews yang berada pada kawasan ketinggian tembok tadi oleh Matthews itu dia coy yang menjadi sebuah pertanda oh Matthews tertinggal cepat tegak cepat Jawa Timur saya sarankan ini ya paling sedikit kapten wow Iqbal Maulana Tasikmalaya Sinar Mulia AART Join MX ya ini dia coy arek alam sementara lamanya di sini tidak bisa dianggap enteng begitu saja bos 1717 HSI Speed M Iqbal kita lihat bro tebu balap hasil tebu ini bro bukan tebunya kemudian bisa balapan. Memang kalau dilihat posturnya dari seorang M. Iqbal ini tidak jauh dari tebu. Pertarungannya kali ini Murtado Arek Malang. Ya, Pancen. Oke. Ngecomos. Oke, M. Iqbal di sini peringkat 3 dari Lumajang. Bos Tantor, Masih 1-7. Maaski Speed. Peringkat 3 ke putih. Helen Putih ada di peringkat ketiga. Sementara ini kita lihat coy, nampaknya kalau melihat daripada cara bawa motor dan juga mesinnya berarti dari 7 nampaknya ini kita akan kemarin sore kembali atas tunggangan yang dimain
Jalur-jalurnya daripada tribun-tribunnya gentar autosport. Yoi, yoi. Ya, Indian Cobra mereka saling menunggu untuk kemudian nanti bersama Madalena dan Indian Cobra. Oh, tertinggal, tertinggal. Tak dapat kali ini. Arek Malang tertinggal oleh Akibar yang pertamanya membawa nama besar daripada Lumajang. Lumajang daripada Super Bantam. Yap. Kemudian menyusul lagi dan tidak menurut lagi pada kawasan Lonsia dari 7 nama bintang. Tempat di depan dari merchandise-nya 7 Ketiger tadi yang mendarat tepat di depan dari merchandise-nya 7-6 Rider yang sudah dikepoin Autosport Rito Toto. Kita lihat coy siapa yang lebih baik dengan mereka. Tak lupa coy sampai nah, sedikitnya jaminannya beda dengan SBC Rolando pakai kejamping di atas terbentuknya dikendal sedikit saja dikeluarkan dan tidak lagi Lumajang merantau. Lumajang di depan pemimpin sebagai tuan rumah tidak bisa dengan cuma begitu saja Akibar jamur Lumajang berhasil memberikan tekanan kepada Tadu Pakai dari Alam yang baru saja finish. Yo, dipintol daripada KX 150cc akan dimainkan kali ini. Yo, yo bro, you do us, berantik kayu. You do us berhadapan langsung dengan Vikrama Arjuna, Togo Emas Sinar Jaya, His Speed LFG. Ya. Duo Lumajang kali ini, duo Lumajang. Siapa yang terbaik? Dua newcomer di kawasan dari pada 76 punya Kurma Royal di sana. Kurma Royal, oke masuk terowongan. Dan saatnya Alfreda, jaringan baru kabarnya Gigi Grafik Google MA. Ya ternyata ini adalah salah dua. Salah satu juga yang dimainkan di Oke, lap pertama dikuasai. Woi, dua kali woi. Woi, dua kali woi. Itu dia coy, Vikrama. Ya, Vikrama Arjuna Lumajang Togo Emas Sinar Jaya. Ya, bagi yang baru saja nonton, kenapa kemudian harus dimainkan dua kali? Memang aturan main regulasinya seperti itu. Dua lap dimainkan coy. Siapa yang terbaik? Sampai di finish dan satu perunggu barangkali sudah boleh ditemui buat kalian perempat di oke. Sekarang di sana nanti boleh dibantu oleh kakak-kakak Gumil cantiknya dari tujuh nama bintang ya untuk mendapatkan kupon yang nanti akan kita undi merchandise spesial eksklusif dari tujuh nama bintang nanti jam 7 malam kita undi pertama ya. Jadi siap-siap buruan. Ya mumpung masih ada kesempatan, gimana caranya? Kepoin, tanyain langsung, coy. Bibir-bibirnya sudah ready disebar di sini. Alright, Vikrama. Oh, duluan. Dari sisi sebelah kanan, disusul tadi perjalanan Yudo. Lantik kayu asik, ya. Oke, nampaknya ada pertarungannya lah. Fikri Tratas. Tratas MA. Cover depan sudah dipretelin, dicopotin sehingga terpampang jelas ya di situ ada tangki yang menampung sekitar 6 sampai 7 literan ya BBM yang ditampungnya kali ini coy.
bagaimana perjalanan daripada Vicky Teratas Lumajang dari Teratas MX. Ini tim yang sudah beberapa kali melakukan perjalanan di seputaran wisata-wisata yang ada di Lumajang. Woi, woi, agak sedikit ya terjadi apa namanya ya perjalanan yang kurang maksimal tadi sebelum masuk pada jalan yang tertinggi. Namun sekarang sudah langsung tancap gas lagi, terutamanya cepat ambil kesempatan mencari peluang dengan baik sekali dilakukan oleh pembalapnya dari Teratas MX. Ya, kita lihat Fikri Teratas ya, berharap seperti nama daripada timnya tentunya Teratas, dia berada di atas. Oke, Teratas 999. Kita lihat pertarungannya tadi, baik sekali. Kombinasi mesin 150cc. Sekali lagi juga mengingatkan kepada penonton yang ada di tribun, jangan lupa nanti malam jam 7 malam kita akan undi. Ada banyak di sana merchandise eksklusif. Jadi buruan, ya kita sudah sebarkan teman-teman female untuk kemudian kalian bisa menikmatinya. Ya, tanya. Ya, gimana caranya bisa bawa pulang merchandise eksklusif dan seterusnya ya. Silakan aja coy. Yo yo. Jaringan sedang hasil yang dimiliki oleh Sragentot yang dihajar-hajar cukup. Kemudian melintas lagi pada kawasan Titian Cobra. Nah, ini tempat Titian Cobra. Ya, lebih dari perjalanannya kali ini sudah memaksa rider-rider untuk ampun-ampunan di perjalanan tersebut. Dan wow, sedikit wheelie, namun keseimbangan goyah di sana coy.